Sahabat IKB senang dapat menjumpai saudara sekalian dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Beni Halim dari GKI Serang, Provinsi Banten. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 19 November 2022, berjudul Allah Melawat Umat-Nya, yang dilandaskan pada Injil Lukas pasal pertama ayat 68 hingga 79. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Lukas pasal pertama ayat 68. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber rahmat dan berkat, lawatlah hidup kami melalui firman-Mu, agar kami dapat taat dan menjadi berkat karena rahmat dan berkat Tuhan yang menolong dan hadir dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal pertama ayat 68. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melawat berarti datang menjenguk atau mengunjungi. Ketika melawat, orang yang melawat menyatakan kehadirannya, yang bersahabat bagi orang yang dilawatnya. Saat Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria menyampaikan kata-kata nubuat tentang tugas dan tanggung jawab Yohanes Pembaptis. Kata Zakaria, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita." Lukas pertama ayat 76 hingga 78. Dari kata-kata Zakaria ini, kita menjadi tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah persiapan bagi Allah untuk datang melawat umat-Nya. Kehadiran Yohanes Pembaptis adalah bagian dari rencana Allah untuk pembebasan umat-Nya. Israel yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan pemerintahan Roma. Ketika mengalami hilang harapan karena pergumulan yang berat, firman Allah menghibur kita bahwa Allah melawat umat-Nya. Allah hadir di tengah kehidupan kita, menjadi sahabat yang sedia mendengarkan dan menguatkan kita. Ia ingin agar kita tetap berpengharapan dan tabah, melangkah dalam menghadapi pergumulan. Oleh karena lawatannya, pada saat kita mampu memuji Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau berkenan melawat kami, karena Engkau mencintai kami. Karena itu berikan kepada kami kesanggupan untuk mencintai Tuhan dengan hidup dalam rahmat, taat, dan menjadi berkat karena cinta Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.